Berdasarkan keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana, saya, Rektor Universitas Nusa Cendana, dengan ini melantik saudara-saudari, pengurus Badan Legislatif Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Universitas Nusa Cendana masa bakti tahun 2022. Lantik ketua BLM, ketua BEM, sekretaris BEM, BLM, semua ketua bidang, anggota, sekali lagi rektor, jajaran pimpinan universitas, dan tentunya atas nama pimpinan fakultas unit mengucapkan selamat atas pelantikan Anda, eksistensi Anda untuk menduduki jabatan yang diamanatkan. Sebagai pengurus BEM, BLM di tingkat universitas tentunya harus menjadi inspirasi, motivasi bagi mereka yang berada di unit, di fakultas, terutama para mahasiswa. Anda akan menjadi barometer tentang apa itu leadership kemahasiswaan. Berikanlah makna.